aku excited banget nih, soalnya besok mau liburan. Sama, kamu excited gak excited sih? Banget. Nah, kebetulan kita berdua nih punya hewan peliharaan. Saya punya kelinci, dan aku punya hamster. Dan sekarang udah gak usah pusing lagi bunda, kalau mau pergi jauh-jauh, hewan peliharaannya mau ditaruh di mana. Karena sekarang udah ada hotelnya loh. Bener banget ya Bunda Panda dan keluarga, biar tenang liburannya. Agen Delvi dan Agen Rieski mau ajak Jarwo, si Kelinci, dan Jono, si imut-imut hamster, nginep di hotel nih. Hotel bukan sembarang hotel, melainkan hotel khusus hewan Bunda Panda. Ada di daerah Gading Serpong, Tangerang Selatan. Namanya Rabbit Holly. Jadi mas, aku sama Delvi ini mau liburan, mau nitip hamster aku sama kelincinya, biasa. Oke. Nah, kamarnya yang ini ya. Ini, kayak biasa ya mas. Wah, mantul. Kamar Jono si hamster udah disiapin yang VVIP bun, pan. Tuh lihat, lengkap banget ya aksesoris dan perlengkapan bermainnya. Untuk penitipan hamster, biasanya akan diobservasi dulu ya. Apakah Jono cocok untuk digabung dengan yang lain atau dia harusnya sendirian? Karena hamster ini rawan berantem kalau disatuin bun, pan. Nah mas, biar bunda-bunda di rumah pada tahu nih, perawatan di sini tuh selama dititipin hamsternya ada apa aja sih? Hamsternya selama di sini dikasih makan sesuai khusus hamster ya, makan khusus hamster. Terus dia juga nanti ada waktunya mandi pasir kalau hamster kan, biar dia nggak bau ya. Paling ini fasilitasnya kalau di tempat yang kamar VIP nih kita nyebutnya, ada mainannya, ada rumahnya. Perawatan hamster sebenarnya nggak susah-susah amat. Karena hamster termasuk hewan yang tahan banting alias kuat. Hal yang utama ya, makanan. Dan yang nggak kalah paling penting adalah mainannya, bun. Hamster adalah hewan yang sangat aktif. Jadi dia butuh sarana untuk menyalurkan energi biar nggak stres. Untuk menginap di sini nih, biayanya Rp10.000 semalam. Nah, kalau kelinci aku gimana, Mas? Nah, kalau kelinci dia di atas kamarnya. Ya udah kita langsung aja. Tanya. Boleh? Ayo. Kamu mau di atas sama sih? Aku di sini dulu deh sama hamster aku. Oke deh, aku nganterin kelinci dulu ya. Dah. Oke deh, oke deh, masuk dulu yuk ke kamarnya yuk. Ya, di sini dulu ya. Di sini nih, tempat nginepnya Jarwo selama ditinggal liburan Agen Delvi. Ruangannya berpendingin Bunda Panda, karena kelinci nggak tahan kalau kepanasan. Dan berbeda dengan hamster yang aktif, kelinci justru cenderung nggak banyak gerak, bun. Jadi, kandang seukuran ini aja udah cukup. Tapi, kalau Bunda mau bawa kandang sendiri yang lebih gede, boleh banget. Bye-bye ya di sini ya, sama aku pergi ya. Ya ampun mas, ini tuh bener-bener solusi banget deh mas buat orang-orang yang suka bepergian lama gitu. Tapi kalau misalnya ditanya inspirasinya itu sebenarnya apa sih mas bisa bikin hotel kelinci? Ya awalnya sih dari kesulitan para hobis kelinci ini nitipin di kalau dia mau pergi-pergi. Titiknya bingung di mana ya, karena kan kebanyakan pet shop penitipannya untuk anjing atau kucing. Aneh pun mereka terima pun, biasanya pemilik kelinci ini nggak mau disatukan dengan anjing biasanya, karena kan gonggongannya itu bikin mereka stres juga kalau untuk kelinci. Kelinci memang susah-susah gampang dirawatnya bun. Tempat nitipnya juga sangat terbatas, karena dia tuh tipe hewan yang mudah stres. Karena itulah, adanya layanan hotel khusus di kelinci dan hamster seperti Rabbit Holly ini, jadi angin segar bagi pecintanya. Apalagi fasilitas dan layanannya super lengkap, bun.
Dari makanan sampai groomingnya ada semua. Nah, yang seru, area bermain kelinci juga ada di sini, Bun. Jadi, kelinci-kelinci gak ngendon di kandang aja, biar main-main dia. Dan biaya penginapan kelinci per malam cuma Rp35.000 aja, Bunda Panda. Oh iya, Rabbitholic emang khusus untuk hewan-hewan kecil aja loh, Bun. Jadi, Bunda gak perlu bingung lagi nyari penginapan untuk hamster, kelinci, maupun hewan mungil lainnya. Liburan tenang, hewan kesayangan juga senang.